Assalamualaikum, balik lagi di Child Sweet Annie. Stay healthy, stay happy. Ini aku mau bikin resep untuk radang tenggorokan. Jadi bahan yang perlu kalian siapkan itu ada 1 jempol kunyit dan 5 butir kapulaga. Salah satu kandungan yang ampuh dari kunyit adalah kurkumin. Jadi kurkumin itu adalah zat aktif yang memiliki antioksidan kuat. Sebagaimana diketahui, antioksidan itu bertugas melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan kunyit juga sudah teruji sebagai antibakteri, anti peradangan, antiseptik dan sebagainya. Kalau kapulaga ini, dia mengandung minyak atsiri yang bersifat antimikroba yang sangat bagus untuk radang tenggorokan. Jadi ini nanti yang bakal menghancurkan lendir yang ada di tenggorokan kita yang nyangkut-nyangkut gitu. Jadi tugas kapulaga ini untuk menghancurkan lendir itu. Oke, langsung aja kita untuk membuat obat alami untuk radang tenggorokan. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, buat kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk bantu subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Dan jika ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share. Kita masukkan air kurang lebih 250 ml. Lalu kita masukkan kunyit yang udah dipotong-potong. Dan masukkan kapulaganya. Ini boleh kalian geprek atau masih bulat-bulat gini juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai airnya setengah mendidih. Jadi nggak perlu sampai mendidih. Nah, ini dia udah setengah mendidih seperti ini, baru kita angkat. Kalau sudah tinggal disaring aja. Kalian boleh tambahkan dengan madu, tapi ini opsional, boleh ditambahkan, boleh enggak. Kalau aku mau tambahkan ini dengan 1 sendok makan. Ini ditambahkan kalau minumannya udah anget. Resep ini diminum 2 kali sehari secara bertahap sampai radang tenggorokannya sembuh. Resep ini aman dikonsumsi selama dalam dosis yang wajar, jadi jangan berlebihan. Walaupun dia alami, jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita. Jangan lupa berdoa dulu sebelum minum. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Silahkan coba resep ini di rumah. Semoga lekas sembuh. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Aku mau ngingetin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar aku semangat untuk buat video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.